Dalam rangka memburu 4 pelaku penembakan istri anggota TNI, Kapolrestabes Semarang bersama Dandim 0733 Semarang menyebarkan ciri-ciri pelaku dan sepeda motor yang dikendarai. Ciri-ciri dan sepeda motor pelaku penembakan istri seorang anggota TNI disebar ke masyarakat melalui rekaman kamera pemantau. Dari analisis tim gabungan TNI Polri, keempat pelaku diduga tidak profesional dalam penggunaan senjata api dari cara membidik serta melumpuhkan korban. Pelaku tampak menunggu di ujung jalan dekat rumah korban yang baru pulang menjemput anak sekolah. Jadi kalau masyarakat mendapatkan informasi atau mengetahui ciri-ciri pelaku ini, atau mengetahui ciri-ciri pakaian yang digunakan, atau mengetahui ciri-ciri kendaraan yang digunakan, walaupun ini tidak bernomor polisi, bisa memberikan informasi ke 082-24-27-46-179. Sementara itu, Kepala Kodim 0733 BS Semarang memerintahkan jajarannya mencari keempat pelaku penembakan. Untuk menjaga korban di rumah sakit, tim gabungan TNI Polri melakukan penjagaan ketat. Sementara keluarga korban saat ini menginap di asrama Ion Arhanud C-15 untuk mencegah kemungkinan kejadian serupa kembali terjadi. Kodim dari Denintel, dari Pomdam, itu kita membuat tiket untuk menjaga korban sehingga kita jamin keamanannya selama di rumah sakit. Di rumah keluarga juga ada? Untuk anak-anaknya juga di? Untuk anak-anak dan keluarga sudah kita pindahkan, kan itu rumah pribadi yang di Jalan Cemara, ya. Itu sudah dipindahkan di asrama Ion Arhanud 15. Jadi kita yakinkan keluarga aman di lingkungan asrama.